بسم الله الرحمن الرحيم. طيب silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bekerja di sebuah pabrik makanan dan minuman yang mana? Kurang jelas. Anda bekerja di pabrik makanan dan minuman yang halal. Silakan. Pabrik tersebut itu mengkredit sebuah mesin dari Jerman dan saya mengoperasikan. Sebentar. Pabrik itu mengkredit. Membeli dengan cara kredit mesin. Terus Anda operasikan mesin kredit ini. Terus itu haram atau tidak? Apakah itu haram atau halal? Apakah ada operasi kredit yang operasi mesin kredit yang haram? Paham teman-teman itu? Dia akad pembeliannya dengan riba, iya, baik. Hah? Tetapi kan Anda tidak ikut serta dalam transaksi ribanya. Ya atau tidak? Ikut Anda tangan tanganin pembelian mesin, Anda mengurus pembayaran angsurannya atau denda keterlambatannya, kan tidak. Tapi sekarang mesin ini menjadi milik perusahaan tadi. Halal atau tidak mesin ini menjadi perusahaan? Halal. Dengan demikian Anda mengoperasikan mesin yang halal walaupun dibeli dengan akad riba. Sama juga umpamanya Anda sebagai driver. Mobil ini dibeli dengan akad riba. Bolehkah Anda menjadi driver di mobil itu? Kalau ini boleh kata teman saya. Karena jarang-jarang oleh beli bus, beli truk, beli mobil dengan cara yang cash atau dengan cara yang halal, umumnya dengan pakai riba. Boleh dioperasikan ini? Berarti Anda driver mobil riba gitu, boleh? Boleh, dengan syarat tidak ada hubungan Anda dengan akad ribanya. Terima kasih Pak Ustaz. Allah barik fikum.